Halo guys, selamat malam. Kita mampir lagi di Ruko Bukit Dago. Ini saya mau beli sate Padang Pariaman. Ini di sejajaran Bukit Dago. Nah, teman-teman bisa mampir nih nyobain nih sate Padang Pariaman. Ini biasanya saya mampir setiap sekali setiap bulan ke sini. Ini enak rasanya. Rasanya enak banget. Terus abang atau udaknya yang nyajin ini, baiklah ramah dia. Nah, saya biasa belinya itu porsi 20.000 dapat keripik singkong pedas nih, ciri khas nih kalau makan sate Padang. Saya selalu pakai keripik singkong, terus minta kuahnya dilebihin nih. Terus ada lagi tuh kerupuk kulit atau namanya jange, kalau orang Sumatera tahu tuh jange. Mantap ya, Dak? Mantap. Ini saya sekali tiap bulan biasa beli di sini kalau ada duit. Tapi rasanya dijamin lah, mantul. Mantap betul. Ini 20.000 sate dapat berapa, Dak? Dapat tuh sudah 10 tusuk. Hah? 10 tusuk. 10 tusuk plus saya dapat ini. Sama dapat lontongnya. Orang lain pesan 20.000 kayak gini juga. Nah, teman-teman nih yang daerah Bukit Dago, Pamulang, mampir beli di Sate Padang Pariaman. Itu. Nanti kita review kayak biasa di rumah ya, karena juga corona. Kita review di rumah nih. Grogi ya bang ini. Buahnya lebihin bang ya, buat temannya si keripik singkong. Wah mantap nih, panas dingin-dingin. Makan yang panas-panas, yang pedes-pedes. Biasanya sate Padang Pariaman. Oke guys, ini lagi ada pembeli lain ibu tuh, jadi kita nggak ngobrol-ngobrol lama aja lah. Nanti kita review ya di rumah. Oke? Okay? Thank you bang ya. Yup. Yaudah. Main kesini guys. Oke, aku udah sampai rumah. Tadi kan udah beli sate Padang Pariaman di Ruko Bukit Dago. Jadi aku udah siapin piring, sendoknya, ini sate Padangnya guys. Coba kita buka ya. Jadi ya sesuai tadi aku bilang, aku biasa sekali minimal sekali sebulan sih mampir beli, karena rasanya memang enak banget lah. Kali gue semua suka sate Padang. Tuh gue liat warnanya juga. Wih, merah. Ini kan lo udah liat kan pas disajiin sama abangnya. Terus tadi aku beli keripiknya. Tapi ya, kita taruh dulu nih plastiknya. Oke, kita cobain suapan pertama. Makan. Enak. Terus kuahnya kental banget. Kuahnya kental banget. Dia ngasih kuahnya gila nih, enak banget. Enak banget kuahnya. Ini katanya jadi ini 20.000 dapat 10 tusuk. Tadi ada ini juga sih, kalau mau apa, kerupuk kulit. Yang suka kerupuk kulit, bisa pakai kerupuk kulit. Cuma aku udah biasanya pakai keripik singkong. Keripik singkongnya, nih, keripik singkongnya diaduk-aduk nih, biar berasa sama kuah-kuah satenya tuh. Mantap. Lindahin itu. Lindahin pedes sama yang kena bumbunya. Ini kuah si sate. Ini gue campur sama ini kolak. Kolak lontong. Buru lontong. Thank you.
ini teman-teman yang lewat Bukit Dago, yang ingin makan sate, ada di Bukit Dago namanya Sate Padang Pariaman. Aku lanjut makan ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih udah nonton videonya. Dah.